Maru masih kuat, Om Udin masih kuat. Oh iya, tarik. Iya. Wih, masih kuat memang. Mantap Om Udin. Halo sahabat Egaltara, jumpa lagi bersama kita di sini di channel Egaltara. Ini Bu Neli ngapain nih sibuk-sibuk panas-panas ini? Hah? Bu Neli ngapain? Nanam kates. Oh, mana katesnya? Sudah aku tanam. Sudah? Ya. Kates apa Bu Neli? Dari Mama Anto. Dari Mama Anto. Kates apa itu? Kates yang keras tuh. California kah? Iya. Oh, yang segi empat tuh ya? Iya. Di mana tanamnya? Keras tuh ini. Di mana? Oh, berapa satu lubang? Empat. Ditanam empat satu lubang ya? Iya. Bersih sekali sudah ditanamnya ya. Bu Neli ini, sahabat Egaltara. Tuh kates kum. Mana? Oh, mau coba? Kates biasa. Ini katesnya Bu Neli, teman-teman. Mati nih. Mana? Ini mati, nggak subur. Oh, nggak cocok berarti situ Bu Neli. Nah, ini katesnya Bu Neli. Nah ini, nah itu udah berapa lama Bu Neli? Tiga minggu sudah. Bu Neli istirahat biar dari tadi saya lihat kerja terus minum. Kenapa nggak pakai topi Bu Neli? Sakit kepala aku. Ah? Biar aku pakai sarung saja. Sakit kepala kalau pakai topi? Aku ya. Nggak cocok aku. Aku mau foto Bu Neli. Oke, sahabat Egaltara. Itu Bu Neli tadi udah tanam ini. Tanam kates. Mas Harun. Hati-hati Mas Harun. Ya, hati-hati tuh licin. Nah. Itu kita melihat Om Udin. Lagi mungkin ambil balok juga. Bisa gak cabutnya Om Udin? Nah, sahabat Egaltara, ini Om Udin lagi cabut batang nih. Katanya mau buat jembatan. Mana Om Harun? Keras? Bah, masih kuat. Om Harun masih kuat. Om Udin masih kuat. Oh iya, tarik. Iya. Wih, masih kuat memang. Mantap Om Udin. Itu kayu apa Om Udin? Ulin kah? Kayu ini yang rumah ini. Oh, kayu rumahnya dulu. Banyak kayunya di situ. Itu mau pakai untuk jembatan ya? Tuh mau kasih bangun jembatannya mbak. Nampak kan terbaru kan? Iya. Oke. Ya, berapa lagi mau diangkat itu? Ada berapa lagi? Satu aja. Ada oh, banyak di situ. Banyak di sini. Oh ini lah. Ini yang mana Om? Kayu kayu keras ini bagus ini. Oh ini bekas pondoknya dulu. Ini bekas pondoknya. Pondoknya Pak Udin dulu. Pondoknya siapa dulu sini? Oh pondok bininya. Oh dua dulu pondoknya ya. Iya. Mana Om Harun nih? Masih bawa ke sana. Dia perlu jembatan, ada perlu balok berapa nih? Eh, kaki balok itu bayar jalan itu. Yang ada patah kan? Perlu berapa balok itu? Tiga bisa. Tiga. Udah berapa dibawa ke sana? Dan jahil ya aja. Kayak aku nih. Jahil ya aja, aku minta balok. Jahil ya aja, aku minta balok kan. Apa ya, ada balok gini. Banyak apa balok ini? Tidak apa-apa. Bagus ini. Ini bagus ini Om Udin. Bagus juga. Ya, kita buat ini buat jembatan ya. Jadi sahabat Egaltara hari ini Om Udin dan Om Harun ambil balok untuk buat jembatan. Nah ini.
Kasih berdiri ya, dulu. Ya, ya. Berdiri ya, enggak apa-apa, berdiri aja situ. Ya. Ya. Biar tahu dan angkat nanti. Ya. Ya, ya ambil. Bu Nelly itu kemana lagi? Ambil kayu. Ambil kayu. Ya, ada kayu. Ya, dia ambil kayu itu. Kan lagi ada kayu itu. Suka ambil kayu. Butuh berapa lo marun? Cukup kah? Atau ambil lagi? Oh, enggak sampai ya? Nah, itulah. Pendek ya. Cukup banget. Tanya bapak. Kenapa kurang panjang kau, Marun? Oh, kurang panjang Omudin. Banyak lagi. Iya, ya. Banyak panjangnya. Banyak lagi. Banyak bilang sini Omurin, Omarun. Banyak lah kayu ini. Di sini kayu ini. Coba sini. Panjang-panjang juga orang di situ. Harusnya dia anu nih, bersihkan nih. Tanggung ya? Sambung lagi ya? Disuai, bisa disuai ya. Bisa. Bisa sambung. Bisa sambung, bisa. Sambung dua. Bisa sambung dua, kan bisa. Disuai ya. Sambung. Berdiri. Oke, jadi itu butuh berapa lagi Om Udin? Om Harun? Cukup dulu ini. Cukup. Oke Om Udin. Karena aku mau buat anu juga udah. Aduh. Cukup dulu. Oke. Ini ada satu-satu. Kita ke jembatan yang kita tuju ya. Jembatan yang Bapak Harun mau pasangi jembatan lagi. Karena katanya jembatan itu udah enggak bagus karena kecil ya, bukan yang jembatan sebelumnya teman-teman. Di sini sebenarnya ada dua jembatan. Aduh guys, ini licin nih guys ya, jadi pelan-pelan. Jadi jembatan yang kita maksudnya adalah jembatan baru yang di belakang rumahnya Om Harun, karena kalau banjir tuh enggak bisa kita lewatin lewat sebelah sini, jadi kita bisa lewat di belakang ya Sobat Ekaltar. Mas Bejo gimana? Oke. Hah? Okay. Masih perih? Oke, okay, semangat Mas Bejo ya. Yeah. Tunggu dulu. Yeah. Kita mau lihat jembatan dulu ini. Wah, ada selangnya juga. Oke, okay, Sobat Ekaltar. Inilah jalan ke tempat jembatan yang kita maksud. Ini adalah jalan yang paling bagus ya jika banjir. Jadi kita bisa lihat sebelah sini. Karena kalau kita lewat tempatnya Bu Nelly itu jalannya kita nggak bisa nyamperang sungai karena banjir. Jadi di sini lihat belakang sini. Jadi ini adalah jalan tempat Pak Harun. Nah ini. Nah, jembatan mana yang mana tidak sampai Pak Harun? Aku mau rencana pancang tengah kan? Nah betul. Ini ada pancang di tengah ya. Nanti Pak Harun ya? Iyalah, mau aku bikin pancang itu. Ya. Biar nanti bisa dipakai. Nanti. Tapi kalau begini ya. Udah bisa nih Pak Harun, sudah ya. Lumayan lah. Nanti lumayan kan? Wih. Nah, kalau ini memang belum pasang. Nanti pasang. Karena aku okay. Mau setel kan? Ini udah lumayan. Nanti aku setel. Okay. Untuk palang aja. Pelan-pelan aja Pak Harun. Ya, untuk palang aja. Untuk palang tengah. Palang tengah? Ya, untuk palang tengah. Itu. Kayak mana tuh? Di situ. Oh, supaya ya tempat melintangnya ya. Balok pendek bisa. Oh, kan apa? Banyak di sana tadi Pak Harun yang balok pendek. Ya, lah. Yang lebih pendek tuh. Ambil palang tuh. Ambil palang tengah. Itu kayak tempat kayu anu tuh. Palang tengah. Cari palang. Oke. Oke, nanti lagi istirahat dulu Pak Harun. Oke, itulah Sahabat Ekaltar jembatan yang teman-teman lihat tadi. Semoga nanti cepat selesai ya dan kita bisa lewat sebelah situ. Oke, Sahabat Ekaltar. Terima kasih udah ngikutin kita hari ini. Sampai jumpa, selamat sore.